Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan gowes ke jalur tanjakan di Rengel. Oke. Simak sampai selesai ya. Ini saya lagi ditemani dengan Pak Sas. Pak Sas adalah pegawai di salah satu bank negeri Indonesia. Beliau sangat ingin sekali mengecilkan perutnya, guys. Jadi ikut gue sekali ini. Kita simak aja ya. Tanjakan ini panjangnya sekitar 5 km dan rutenya terus nanjak, nggak ada yang datar. Jadi ya harus ekstra atur napas dan pelan-pelan. Sas lagi ngerunjut di depan, kita kawal dari belakang ya. Ini memang nggak bisa digenjot langsung ya guys, harus pelan-pelan saja sambil menikmati. Itu di depan Pak Sa sudah kelelahan, kelihatannya sudah menepi. Oke, kita lanjut sendirian ya. Langsung aja naik lagi pelan-pelan sambil menikmati pemandangan. Sahdu guys. Di jalur trek ini turunnya pun harus hati-hati ya, soalnya kemarin ada teman sampai terperosok, tapi alhamdulillah nggak jatuh.
Hehehe. Ini masih nanjak lagi. Teman-teman ada yang nyebut ini tanjakan penuh derita karena tidak ada habisnya. Tinggal tikungan terakhir, semangat. Finish sekolodeh dan alhamdulillah sudah sampai di atas. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.